Program Terengganu Skill and Employment Hub Tim Mahir yang dicadangkan dapat membantu mengurangkan isu pengangguran di kalangan belia di negeri Terengganu. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, agensi tersebut dilihat akan dapat menyelesaikan hal yang berkaitan dengan anak muda. Dan kita tahu bahawa isu pengangguran di Terengganu ni sebenarnya bukan isu di Terengganu saja, bahkan isu di mana-mana pun. Dan kita akan lihat di antara kaedah penyelesaian kepada isu ini adalah seperti yang dicadangkan dalam kertas kerja Tim Mahir itu, melalui mengoptimumkan belia-belia kita melalui TVET ataupun melalui sekolah-sekolah yang berkaitan dengan kemahiran untuk melatih para belia kita, dan seterusnya menunjuk ajar belia kita untuk mencipta peluang pekerjaan daripada kemahiran-kemahiran yang telah pun mereka dapati daripada begitu banyak pusat-pusat kemahiran yang ada, sama ada yang dimiliki oleh kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan seperti IKBN, ABM, TESDEC, TATI dan sebagainya lagi. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Wakaf Mempelang berkata demikian dalam sidang media pada Majlis Perundingan Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu, Sidang 1 Penggal ke-32, Sesi 2019-2020 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.